Suzuki Family. Hari ini kita bakal nge-review yang namanya mobil Suzuki New Carry Pickup. Yang pengen tahu infonya, tonton video ini lebih lanjut. Nah, kalau di New Carry Pickup itu kita ada dua tipe. Tipenya itu ada FD sama WD. Nah, yang sekarang ini ada tipe WD. Bedanya itu hanya di kuncinya ininya doang, baknya. Terus kalau untuk lebar, lebarnya itu sekitar 1745 mm, panjangnya 2505 mm. Untuk jenis mesinnya New Carry itu terdapat di K15BC dengan power 97/5600 RPM. Dan untuk jenis CC-nya ada 1500. Untuk tampilan dalamnya, kabinnya itu udah luas, terus ada AC, dan yang pastinya kalau sudah ada AC itu ada power steering, yang AC TS-nya. Dan satu lagi nih, kita terdapat apart kalau misalnya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.